dalam upaya membantu Badan Penyelenggara Pemilu atau Bawaslu dan KPU, Demokrasi and Electoral Empowerment Partnership atau DIP siapkan 15.000 relawan pemantau pemilu yang akan disebar di Provinsi Jawa Barat. DIP merupakan pemantau pemilu independen. DIP sendiri selain memantau pemilu juga akan memberikan edukasi pemilu serta mensosialisasikan pemilu kepada masyarakat seperti yang diungkapkan oleh Direktur Relawan DIP dalam acara penyematan Relawan DIP di Kabupaten Majalengka. Sekitar 20 relawan terdiri dari praktisi hukum, pendidikan dan praktisi politik serta akademi akan memantau kegiatan pemilu di Kabupaten Majalengka khususnya untuk membantu Bawaslu dan KPU. DIP adalah sebuah lembaga non-government organization ataupun NGO yang kita fokus garapannya di Provinsi Jawa Barat. Karena emang dengan pertimbangan yang pertama, Provinsi Jawa Barat adalah provinsi yang amat sangat strategis pada aspek geografis. Yang kedua, Provinsi Jawa Barat adalah sebuah provinsi yang terbanyak penduduk dan pemilihnya se-Indonesia. Dan yang ketiga, potensi-potensi yang ada di Jawa Barat saya pikir amat sangat kaya raya, hasanahnya luar biasa, sehingga sayang kalau kemudian potensinya nggak dimanfaatkan. Maka kami fokus di Jawa Barat. Core bisnis kita pada election monitoring, jadi kita akan menggerakkan pemantau, bahkan di Jawa Barat kita sudah akan siap launching, itu 15.000 pemantau yang akan tersebar di seluruh kabupaten kota di Jawa Barat. Menjadi warna, tadi sudah menyampaikan, menjadi warna buat demokrasi di Majalengka, sehingga kerja-kerja kami di penyelenggara, baik itu di Bawaslu ataupun KPU, menjadi terukur dengan adanya kawan-kawan pemantau, termasuk juga peserta pemilu, sehingga mudah-mudahan dengan adanya DIP ini, Majalengka lebih semarak lagi kaitan demokrasi. Di Majalengka ada berapa pemantau, Pak? Untuk pemantau sendiri di Majalengka yang terdaftar kemarin, kalau kita lihat di rakernis pemantau ada 9 pemantau dari mulai DIP, JPPF, KIPP, HMI, MII, GMNI, alumni GMNI itu sudah terdaftar dan mendaftarkan diri di Bawaslu Kabupaten Majalengka. Dari Majalengka, Jawa Barat, Edwardus Pendi, Tribrata TV. Salam Tribrata.